Peningkatan dua jalan di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap bakal selesai dikerjakan akhir bulan ini. Anggaran dua proyek tersebut berasal dari APBD tahun 2022, merupakan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Purwati. Peningkatan jalan Desa Jambusari Karangkemiri Kecamatan Jeruk Legi sepanjang 500 meter dibangun dengan rigid beton anggaran APBD tahun 2022 senilai 1 miliar. Dikerjakan selama 120 hari kerja terhitung tanggal 7 Juni hingga 4 Oktober 2022. Sedangkan peningkatan jalan dusun Tembelang Desa Karangkemiri, pengaspalan dan turap di RT6 dan RW3 sepanjang 480 meter dan lebar 2 meter dengan anggaran sebesar 200 juta dari APBD tahun 2022 dan swadaya masyarakat sebesar 11 juta. Kedua proyek tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat melalui pokok-pokok pikiran Wakil Ketua Dewan Purwati. Oh ya, terima kasih. Ini Mbak Nani. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2022 ini Karangkemiri masih bisa membangun yang berupa fisik, terutama rigid jalan utama 1,1 miliar itu anggaran dari APBD melalui pokok-pokok pikiran DPRD Bu Purwati SPD, terus ada bansus juga dari aspirasi anggota DPR. Jalan rigid ya Pak, berapa kilo? Pekerjaan jalan rigid itu kan kontraktual, itu kalau sesuai SPK yang tertera itu 500 meter panjang, ya dipipil lah, mudah-mudahan tahun depan bisa terselesaikan. Kalau pengaspalan jalan lingkungan anggaran 200 juta. Berharap di tahun 2023 nanti sisa jalan kurang lebih 2 km dapat alokasi anggaran APBD kembali. Dari Cilacap, Ramyana Banyumas TV melaporkan.